Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Indonesia memulakan program vaksinasi COVID-19 secara besar-besaran hari ini. Presiden Joko Widodo menjadi individu pertama menerima suntikan dos pertama CoronaVac. Menurut Menteri Kesihatan Budi Gunadi Sadikin, hampir 1.5 juta petugas kesihatan akan menerima suntikan menjelang bulan depan. Ini diikuti penjawat awam dan penduduk negara itu dalam tempoh 15 bulan. Sementara itu, rakyat Britain yang ingkar perintah berkurung akan berdepan tindakan polis. Setiausaha dalam negeri, Priti Patel berkata, setakat ini polis telah mengeluarkan 45,000 kompaun kepada individu yang gagal mematuhi SOP. Namun, dengan kadar jangkitan yang semakin meningkat dan kadar pematuhan yang masih kurang, lebih banyak tindakan akan diambil. Perintah berkurung di Belanda dilanjutkan hingga 9 Februari depan. Perdana Menteri Mark Rutte berkata keputusan itu dibuat susulan kes jangkitan masih tinggi. Kerajaan juga bimbang dengan penularan virus mutasi dari Britain. Di Malawi, dua menteri kabinet meninggal dunia akibat COVID-19 semalam. Menteri Pengangkutan Sidik Mia, 56 tahun, disahkan positif dengan gejala ringan minggu lepas. Manakala Menteri Kerajaan Tempatan, Lengsen Balekenyama, disahkan positif dua minggu lalu. Malawi kini berdepan lonjakan kes jangkitan, namun kerajaan tidak dibenar melaksanakan perintah berkurung selepas mahkamah memutuskan langkah itu tidak adil kepada penduduk miskin jika dilaksanakan. Hasutan dan konspirasi antara pertuduhan yang akan dikenakan terhadap peserta rusuhan di bangunan Capitol minggu lepas. Pemangku peguam Amerika Syarikat bagi District of Columbia, Michael Sherwin berkata, beliau menjangkakan beratus-ratus kes jenayah akan difailkan susulan rusuhan tersebut. Sementara itu, anak kepada Hakim New York antara yang ditahan. Aaron Mostovsky, 34 tahun, berdepan empat pertuduhan termasuk mencuri harta kerajaan dan memasuki bangunan tanpa kebenaran. Dalam pada itu, pemimpin kanan Republikan Liz Cheney akan menyokong pendakwaan terhadap Presiden Donald Trump susulan insiden rusuhan yang menyebabkan kematian di bangunan Capitol minggu lepas. Perkara itu diumumkan Cheney menerusi satu kenyataan. Dua lagi anggota Republikan, John Katko dan Adam Kinzinger, turut menyuarakan kesediaan mereka untuk menyokong prosiding pendakwaan Trump. Usul pendakwaan dikemukakan Parti Demokrat dalam sidang perwakilan. Pengundian dijangka dilakukan esok kecuali Trump meletakkan jawatan atau naib presiden Mike Pence memohon pindaan ke 25 perlembagaan untuk memecat presiden itu kira-kira seminggu sebelum tamat penggal perkhidmatannya. Kabinet Kuwait meletak jawatan dalam tempoh hanya sebulan selepas kerajaan dibentuk. Agensi berita Kuwait melaporkan timbalan Perdana Menteri Sheikh Hamad Jaber Ali Al-Sabah telah menyerahkan surat peletakan jawatan barisan kabinet kepada Perdana Menteri Sheikh Sabah Al-Khalid Al-Sabah. Tindakan itu diambil berikutan pertikaian di Parlimen. Pertikaian politik antara penggubal undang-undang dengan kerajaan selama lebih satu dekad menyaksikan Parlimen dan kabinet beberapa kali dibubarkan. Pemimpin utama Korea Utara Kim Jong-un hari ini berikrar akan terus meningkatkan program nuklear negaranya. Jaminan itu diberikan beliau ketika berucap dalam perhimpunan Kongres Parti Pekerja. Kim turut berjanji untuk meningkatkan kekuatan strategik sektor ketenteraan dengan peruntukan perbelanjaan persenjataan besar terutama bagi perolehan teknologi baharu. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, jaringan tunggal Paul Pogba membawa Manchester United ke puncak Liga buat pertama kali dalam tempoh 3 tahun selepas menewaskan Burnley 1-0 sekaligus memintas kedudukan Liverpool. MU kini mengumpul 36 mata daripada 17 perlawanan manakala The Reds ketinggalan 3 mata. Keputusan lain, Everton mengalahkan Wolverhampton Wanderers 2-1, Sheffield United menang 1-0 ke atas Newcastle. Sementara itu, AC Milan melangkah ke suku akhir Piala Itali. Kelab itu menumpaskan Torino 5-4 menerusi penentuan sepakan penalti dalam aksi kalah mati. Kedua-dua pasukan terikat tanpa sebarang jaringan selepas tamat masa tambahan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.